Korang, yang ni lah. Samyang boldak tomato. Wih, sedap gila korang. Diam kalian semua. Diam. Jubur. No comment. RM50 saja. Sini kamu di kampung air. Welcome back to channel Dia Api. Gila weh, lama gila saya aku tak buat video. Okay, hari ni Abah Pit nak kongsi satu samyang yang Abah Pit tak pernah cuba lagi. Nice. Mesti korang dekat sini pun belum pernah cuba lagi perisa ni. Kita akan makan samyang perisa ni guys. Wih, mantap. Yahoo! Pasta tomato guys, kalau korang boleh nampak kat situ kan. Nampak tak? Wih, mantap. Okay, kita akan cuba masak samyang yang ni pula. Agak-agak dia sedap ke tak korang eh? Sedap tak? Korang patut beli tak? Kalau korang rasa. Okay. Jangan lupa subscribe. Jom kita pergi kat mana? Kita pergi kat dapur. Abah Pit akan tunjukkan apa bahan-bahan yang Abah Pit akan gunakan dekat dalam ramen ini. Let's go. Kita dekat dapur dah korang. Okay, bahan-bahan dia senang je. Macam korang lihat kat depan ni kan. Okay, ada ayam. Abah Pit kalau letak ayam ni dekat pasta tomato ni kan. Dekat samyang ramen ni kan. Sedap tak guys kalau kita pakai. Kalau kita pakai ni, sedap tak? Kita cuba dah tengok kan macam mana kan. Okay, lepas tu kita kena letak telur sikit guys, telur. Lepas tu telur, lepas tu kita tengok sikit lah ni kan. Tapi aku tengok dalam ni dia boleh letak macam ada daun-daun apa entah guys. Daun ketum pun guys. Okay. Jom. Kita tengok cara-cara macam mana nak masak tomato pasta samyang Korean. Okay, jom. Kan ayam tadi tu. Okay, macam tu. Kita ayam tu. So, tengok macam tu je. Okay, tunggu dia masak. Dah jadi macam ni dah kan. Okay, so kita akan masak ramen. Orang, yang ni lah. Samyang boldak tomato pasta. Weh, comel gila tu. Kita akan makan yang ini korang. Okay, jom kita tengok apa je dekat dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita masukkan. Uish, ramen dia macam biasa juga lah guys. Okay, ramen aku tengok lah sampai dah ni dah korang. Okay, kita letakkan je ramen kat dalam tu. Aku suka ramen ni sebab apa guys? Sebab dia sedap. Kita tengok perencah tu. Weh, perencah dia mat. Tu, ni apa ni? Powder. Oh, ni perencah dia. Ni adalah powder. Lepas tu yang ini. Aku suka sos yang ni guys. Okay, sos yang ni. Tomato pasta sos. Okay, so kita tunggu dia masak. Okay. Aku lupa nak beritahu korang sebenarnya. Aku akan letak cheese juga dekat dalam pasta ni. Sebab semua samyang yang aku letak cheese lah. Semuanya sedap. Okay. Ramen tu dah masak dah. Kita akan masak cheese pula. Kita akan letakkan ke atas tu. Undi. Silap. Okay. Kita akan letakkan semuanya ke sini. Okay. Kita akan buat kerja cepat lah guys. Ini kerja paling cepat sekali. Kita nak masak buat cara macam aku ni. Okay, letak telur kat sini. Okay, telur mahal guys. Telur Omega. Lepas tu letakkan samyang. Okay. Lepas tu letakkan cheese. Okay, letakkan cheese ke atas tu je. Lepas tu kita biarkan. Ah, macam tu. Lepas tu kita akan tudungkan dia. Okay, kita akan tunggu. Okay, korang kena cepat-cepat tau. Kena kau cepat-cepat tau. Cheese tu dia keras. Okay, tudungkan dia cepat-cepat macam tu. Okay, macam tu guys. Wih, sedap gila guys. Aku tak tahulah rasa dia macam mana pasta tu. Tambah dengan cheese pula kan. Wih, sedap. Okay. Sebab apa? Memang sedap guys. Kalau korang letak cheese kan, aku makan semua dengan cheese kan. Memang sedap. Gila-gila. Dia rasa macam wish. Okay. Kalau letakkan perencah dia, powder dia guys. Aku pun tak tahu powder dia macam mana. Aku first time makan yang ni. Tengok, okay. Ni powder dia guys. Wih. Wih, macam ni lah. Oh, ini pasta punya ni kot. Rasa macam kari tak kari mat.
tahulah. Okay, soh dia. Aku suka soh yang ni guys. Wih, pekat yang ni guys. Wih, sempoi. Okay. Wih, sedap. Wih, mak, kira sedap, mak. Kita letakkan ayam tadi tu. Okay. Sedap tak korang dengar korang? Wih, sempoi gila. Aku suka samyang tu. Samyang yang paling sedap sekali ya. Okay. Antara semua-semua kan, samyang memang sedap guys. Korang rugi lah tak rasa dia. Sebab sedap. Okay. Okay, dah siap dah korang. Kejap-kejap Bapik akan hidang. Wih, sedap gila korang. Okay, jom kita tengok Bapik makan samyang pasta tomato. Okay korang, dah siap dah korang. Kalau korang boleh tengok kan. Wih, sampai gila tu korang. Okay. Ni adalah samyang pasta, samyang pasta tomato. Okay. So, Bapik akan cuba makan dia. Kita tengok macam mana rasa dia kan. Sebelum nak makan tu, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Korang rasa sedap tak guys? Sedap tak? Korang rasa patut beli tak yang ni? Okay. Kita akan makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Mat, sedap mat. Wih, sedap. Okay, kita makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sedap. Korang tahu tak rasa macam mana? Dia rasa tomato-tomato tu kan. Betul rasa macam cheese-cheese. Betul rasa pedas-pedas sikit. Wih, sedap wih, mat. Rugi lah korang. Siapa yang tengok-tengok ten-ten malam ni kan. Mesti korang tengah marah kat aku kan. Mesti korang akan lapar tengok aku makan. Mati malam-malam ni kan. Sorry lah korang. Kalau korang nak, korang boleh datang je kat rumah Bapik lah. Baik, gila tu guys. Wih, layan. Dia rasa macam mana orang? Dia rasa sedap lah. Dia tak lah rasa macam... macam mana, tapi memang rasa macam... memang sedap gila, serius. Okay, korang. Jangan lupa subscribe YouTube ni. Dan sebenarnya korang tahu, aku ni nak bagi giveaway dekat korang. Okay. Tunggu subscriber ni dah cukup 2,000. Kita akan buat giveaway. Aku akan bagi salah seorang. Aku rasa aku nak bagi hadiah dia. Aku akan bagi dia merasa akaun premium dekat Telegram selama 3 bulan. Aku akan bayar untuk dia. Okay. Aku akan bagi gift yang tu. Kalau korang nak, korang subscribe lah. Wuih, dah. Okay. Kalau korang nak rasa akaun Telegram premium, kan? Aku boleh je bagi kat korang. Tapi korang subscribe ramai-ramai, okay? 3 bulan tu, guys. 3 bulan tu, korang bayangkan. Sebulan tu ada RM22. 2 bulan dah RM40, RM60. 3 bulan lama, Mat. Okay. Korang boleh subscribe YouTube channel ini. Support guys korang. Terima kasih lah pada korang yang selalu support kan. Wih, baik. Gila tu. Okay, aku nak review sikit yang ni. Yang ni aku rasa... budak-budak yang sekolah menengah tu kan. Boleh makan kot. Dia taklah rasa pedas sangat kan. Dia cuma rasa... rasa tomato, pedas sikit. Lepas tu sebab aku letakkan cheese kan. Dia akan rasa cheese-cheese sikit. Sebab aku suka rasa cheese. Sebab dia sedap. Korang boleh cuba guys.
Saya kalau nak beli samyang ni, dekat kedai dekat rumah korang tu memang tak ada, Mat. Yang ni limited edition, kau kena beli dekat Shopee online juga. Macam Shopee ke Lazada ke ada. Okay. Aku pun tak tahu, guys. Benda sedap lah. Kenapa dia orang tak nak jual kat kedai? Sedap kot yang ni. Aku suka samyang sebab dia puas. Tak macam Maggi kan, kita makan tak puas, Mat. Yalah, sebab apa? Benda kan, aku memang dulu pun aku memang, dulu masa tak ada samyang ni kan, aku memang minat gila Maggi kan. Tapi lama-lama bila kau dah makan bertahun-tahun, Mat, kau akan rasa jemu juga, Mat. Kau akan nak tukar juga selera kau kan. Akhirnya selera aku sekarang ni dapat dah dekat samyang. Memang terbaik gila tu, eh. Saya nak habis lah. Cubalah korang makan. Saya korang nak ambil samyang, korang himpun lah. Korang ada sekolah korang tu lah, himpun RM3. Besok RM6 dah boleh beli dah kat Shopee. Himpun duit kan. Mana yang mana budak-budak sekolah sama sekarang ni, semua bawa duit sekolah, semuanya RM10. Boleh beli lah. Okay, nak habis dah korang. Kayaan lah korang. Puas hati ya. Nak habis dah. Okay, habis. Wih, sedap. Seriously sedap. Okay korang, okay, jangan lupa subscribe. Okay, minta maaf kalau bapak dah cakap apa salah silap kan. So korang jangan lupa subscribe. Kalau korang subscribe, kita dapat giveaway. Jangan risau korang. Kalau korang jadi subscriber bapak, bapak akan sentiasa bagi giveaway dekat korang. Okay, jangan lupa support, jangan lupa like, jangan lupa komen dekat bawah. Okay, bye bye korang. Jumpa lagi di next video. Terima kasih.